Halo guys, welcome to my channel Ade Ridwan ID. Tentunya di channel ini saya akan membahas tentang aplikasi dan website yang menghasilkan pulsa gratis dan uang gratis. Oke, sebelum lanjut ke videonya, silahkan klik dulu tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya ya, agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika saya mengupload video terbaru. Jadi kalian tidak akan ketinggalan info ya. Pada video kali ini saya akan men-share cara tentang mendaftar di Xpace Indonesia. Oke, langsung saja klik register. Masukkan nomor HP Anda yang aktif ya. Lalu silahkan buat password ya. Buat password di ini misalnya ya. Kita klik saja ini. Jangan menggunakan kata sandi dari Google Chrome ya. Langsung saja ketik ya di kolom sini. Buat saja password seperti kalian membuat password sosial media ya, seperti Facebook gitu guys. Jika sudah diisi passwordnya, langsung masukkan kode angka ini di kolom ini, sama harus sama ya. Lalu klik centang kontak kecil ini, lalu klik register, lalu klik OK. Nah setelah kita klik aktivasi, kita buka SMS-nya ya. Kalian bisa salin kode aktivasinya, itu bisa disalin dulu di kertas atau kalian copy paste ya, bisa di copy atau ditulis dulu di kertas. Lalu silahkan masukkan angka yang tertera ya, lalu klik aktivasi dan kita otomatis terdaftar ya. Nah silahkan catat id member kalian ini, atau ingat-ingat ya, atau catat di kertas. Oke, saya jeda dulu ya, saya akan catat dulu di kertas. Oke, setelah kalian catat id member ini untuk login ya, atau setelah kalian mengingat-ingatnya ya, kalian klik silahkan login, lalu masukkan id yang barusan ya, yang muncul. Lalu di sini masukkan nomor HP yang kalian tadi daftarkan, silahkan masukkan password yang sudah kalian buat tadi. Nah jika sudah dimasukkan, lalu masukkan angka yang tertera di kode itu ya, lalu klik login, dan otomatis kalian sudah terdaftar di Xpace Indonesia ya. Nah jadi website Xpace Indonesia ini itu untuk tempat jual beli cryptocurrency dan jual beli pulsa ya, atau kuota. Nah kalian bisa lihat voucher game online itu seperti Google Play gift card ya, voucher Google, paket kuota, pulsa, semuanya komplit ya. Al operator kita bisa beli pulsa seperti pulsa konter gitu di sini. Kita bisa juga beli voucher e-money lain-lain. Ini ada Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, saldo e-money. Nah yang sekarang sering dipakai itu voucher Grab ya, atau saldo Grab, saldo GoPay, dan saldo Oppo Cash ya, yang sering digunakan. Kita bisa top up dari website ini, GoPay. Nah kalau dari sini itu cepat masuknya guys, karena website ini tuh sudah bekerja sama ya dengan pihak GoPay-nya gitu, bukan personal, dia ini perusahaan, jadi cepat masuknya.
Nah, jadi keunggulan dari website Express Indonesia ini, ketika kita ingin deposit, depositnya itu ada 5 pilihan ya. Ada 5 pilihan, kita bisa metode transfer pulsa. Ada 3 operator ya. Jadi kita bisa mentransfer pulsa kita ke website ini. Terus ada cryptocurrency, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin. Jadi banyak pilihannya ya untuk bagi kalian para pencari gratisan. Terus transfer bank ya. Transfer bank itu bisa dari 5 bank ya ini. Terus juga bisa deposit dengan voucher VIP Bitcoin ya, atau voucher Indodax, kita bisa deposit ke sini. Dan juga kita bisa dengan voucher Express Indonesia ini. Nah, jika sudah menjadi saldo di sini yang RP0 ini, nanti kan kalau kita deposit nanti jadi saldo gitu. Nanti kita bisa order di sini itu ngejual pusat transfer token listrik, ada pusat transfer, ada pusat all operator, ada ya yang seperti di counter. Jadi komplit ya. Dan saya juga menggunakan website ini nantinya untuk mengadakan giveaway ya. Saya mengadakan giveaway pulsa all operator, saldo GoPay, saldo OPPO Cash, dan voucher Indodax. Nanti itu saya top up langsung dari website ini ya, dari website Express Indonesia. Dan untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang Express Indonesia ini, akan saya sediakan link playlistnya ya, mulai dari cara daftar, verifikasi, deposit, withdraw, dan order di sini. Oke, mungkin hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa ya untuk klik like pada video ini, klik tombol subscribe, dan klik juga tombol loncengnya ya, agar kalau setiap saya upload video terbaru, nanti akan langsung muncul di notifikasi akun YouTube teman-teman. Jadi teman-teman gak akan ketinggalan info terbaru dari saya. Dan komen di video ini jika ada yang belum kamu pahami. Cek juga ya video-video saya yang lainnya teman-teman. Dan share juga ya di semua akun sosial media yang kamu punya, jika kamu suka video ini.